peringatan hari ulang tahun Kota Popo ke-21 disemarakkan dengan berbagai gelaran. Salah satunya Palopo Fashion Carnival yang digelar pada Minggu 2 Juli 2023 sore. Palopo Fashion Carnival berlangsung meriah dan diikuti oleh para peserta dari berbagai sekolah dasar dan menengah pertama, serta beberapa etnis yang ada di Kota Palopo. Acara ini dibuka Sekretaris Daerah Kota Palopo Firmansyah DP. Acara diawali penampilan barongsai dari etnis Cina dengan rute mulai dari lapangan Gaspa, kemudian finish di Gedung Kesenian Kota Palopo. Hal kreatif ditampilkan para peserta yang mengikuti kegiatan dengan mengenakan pakaian berbahan dasar sampah plastik serta menampilkan ikonik khas budaya dari berbagai daerah di Nusantara. Selamat dari Kota Palopo yang ke-21. RT Kota Palopo, semoga Palopo maju, inovatif, berkelanjutan. Dari Kota Palopo, Aiden Maria mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV.